Selamat sore pemirsa YouTube channel Profesor Endong Foundation yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Prakoso. Saya dulunya adalah mahasiswa dan juga peneliti postdoktoral di Amerika Serikat. Sore ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam menunaikan ibadah puasa di Amerika Serikat. Saya pertama kali melakukan puasa Ramadan di Amerika Serikat tahun 2009, dan saya tinggal di sana selama sekitar 12 tahun. Pada saat saya tahun pertama di sana, yaitu tahun 2009, bulan Ramadan jatuh di akhir bulan Agustus hingga akhir September. Bulan-bulan itu adalah masuk di musim panas, dan di musim panas itu, selain panasnya yang lumayan panas, waktu atau hari terangnya juga panjang. Dan sepanjang 12 tahun saya di sana, bulan Ramadan selalu jatuhnya pada saat musim panas dan akhir-akhir ini di musim semi. Jadi waktu sahurnya itu sekitar jam setengah 4 hingga jam 4 pagi, sedangkan buka puasanya itu sekitar jam setengah 10 malam. Kalau dipikirkan panjangnya waktu puasa, kita bakal merasa berat. Tapi kalau kita ikhlas, kita tidak akan merasa berat atau terbebani. Dalam kasus saya, karena saya adalah pelajar, maka waktu puasa yang panjang itu saya gunakan untuk bekerja di laboratorium, membaca, menulis, mengerjakan tugas-tugas kuliah, dan tugas-tugas dari supervisor saya. Jadi waktu menunggu pada saat bulan puasa itu tidak dihabiskan dengan nongkrong di restoran atau warung, atau malah kemudian melakukan ghibah seperti yang sering kita lihat. Dan dikarenakan buka puasa baru malam sekitar lebih dari jam 9-an, maka sholat tarawih juga baru selesai sekitar jam 11 atau malah mungkin jam 12 malam. Itu juga karena di masjid biasanya waktu sholat tarawih yang dibaca adalah ayat suci Al-Quran yang seharinya satu juz itu. Pada saat saya di sana, perbedaannya adalah panjang waktu puasa tadi. Kemudian, karena negara ini tidak merayakan Ramadan, maka jam kerja, jam sekolah, jam kuliah ya tetap tidak lebih pendek. Selain itu juga semua restoran atau tempat makan tidak ada yang ditutup atau dikasih penutup pada saat jam puasa. Orang-orang bebas makan di tempat umum. Hal ini tentu saja menjadi suatu tantangan tersendiri bagi kami yang berpuasa. Namun, seperti yang sering dikatakan oleh para ahli agama, bahwa inti dari puasa bukanlah menahan lapar dan dahaga, melainkan menahan hawa nafsu. Jadi, seharusnya apabila melihat orang makan di restoran dan di tempat-tempat umum, bukanlah menjadi masalah bagi yang berpuasa. Saya sendiri menganggapnya sebagai suatu ujian dari puasa itu. Mungkin hal ini bisa jadi hanya berlaku di kota tempat saya tinggal. Pada waktu buka puasa di masjid, di sana disediakan makanan, dan makanan itu makanan besar, seperti makan malam begitu. Menunya setiap hari berganti-ganti tergantung dari sponsor dari hari itu. Setiap hari kita bisa mencoba makanan-makanan dari berbagai negara, seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia, terutama Asia Selatan. Namun kadang ya ada menu yang sering muncul, seperti nasi biryani dan kari. Memang enak, tapi ini makanan gratis juga, jadi disyukuri aja bisa makan. Kalau sponsornya grup dari Timur Tengah, seperti Irak atau Arab Saudi, menunya bisa kambing guling utuh yang mereka sajikan di atas nampan yang besar itu. Selain itu, hampir setiap hari kita ditawari untuk bawa makanan-makanan itu pulang. Jadi kita bisa bawa makanan pulang yang nanti bisa dimakan pada waktu sahur. Lumayan sekali itu. Seingat saya, istri saya jarang sekali masak pada bulan Ramadan, karena kami buka puasa di masjid dan sahur makanan-makanan yang kami bawa dari masjid. Sehingga bulan Ramadan itu, justru pengeluaran kita untuk membeli makanan malah berkurang, karena kita jarang memasak di rumah atau makan di restoran. Uangnya bisa digunakan untuk beramal atau yang menjadi sponsor dari acara buka puasa di masjid. Salah satu hal yang menyenangkan juga adalah waktu sholat Id. Di sana kita bisa melihat orang-orang dari berbagai negara mengenakan pakaian tradisional mereka, melaksanakan sholat Id, dan memperhatikan bagaimana mereka merayakannya. Demikianlah sedikit berbagi pengalaman saya selama berpuasa di negara lain. Sampai jumpa di Kultum PNF selanjutnya.